Selamat malam, balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu mindset bro. Kali ini saya ngegarap motornya Iksan Negi dari Tanjung Priok, Cakung kalau salah. Sini saya melakukan modifikasi pemasangan alis DRL warna biru grade A. Terus saya dimintain tolong masangin lampu tembak Krihowel dan fog lamp. Lalu ngerakit ini saklar Ereking original, kita bikin biar gimana caranya biar bisa dipasang di X-Mag, lalu push button, dan ini di bagasi ada tombol buat kalau malam biar bisa ngelihat. Nah, ini tinggal dirogoh aja. Niki udah nyala, udah rapi. Nah, ini juga untuk tombolnya pada saat kontak on dia nyala warna biru. Oke, untuk saklarnya gimana hasilnya? Kira-kira. Nah, ini untuk pas beamnya juga kelihatan nih. Nah, indikator tetap hidup. Hasilnya. Ini dipadu dengan lampu Cree Ultrafire ya. Ini aslinya lampu utamanya nih. Gak ada terang-terangnya sama sekali. Iya, tuh nggak ada terang-terangnya sama sekali. Nah, masih lihat, baru kelihatan. Poklemnya, terus nyalain poklemnya. Ini poklemnya. Klemnya all season katanya. Ada kuning, ada warm white. Ya. Nah. Oke. Okay. Ini tanpa upgrade lampu ya, tapi tambahan lampunya lumayan banyak dan harganya juga lumayan mahal. Untuk setnya all kelistrikan, kita sambung menggunakan solder, jadi dijamin rapi. Karena rapi itu mindset bro. Thank you. Wes.